Emang sepolos itu ya Pak Muh ya? Ah, mohon maaf nih. Ya. Kalau udah enggak ada tugas lagi aneh mau bantu. Udah jelas ya, Pak? Iya. Udah jelas. Eh, bentar. Bentar nih ya. Isi catatan padahal sama bapaknya tuh enggak pan. Transferan doang isinya. Bapak-bapak tamatnya di mana-mana ya? Iya, itu dia suruh ini mau nyumbang enggak gitu. Oh, transfer. Tapi pernah kualat enggak? Ah, mohon maaf, aneh harus duluan. Kenapa emang, Pak? Ini ngantri pasien 4. Oh, pasien apaan? Anak kan mulut. Oh, bukan, sorry. Bukan, mulut. Ya Allah, salah bawa. Refleksi. Oh, refleksi. Ya. Pantesan tadi minta tangan tuh buat... Gimana? Ya, karena itu biasa sehari-hari. Aduh, ini terlalu kencang nih. Ah, kencang. Oh bisa. Sehat-sehat, sampai kau. Mari. Aduh. Emang Pak Mu itu memang sepolos itu? Jadinya sering banget dikerjain? Iya, emang kayak gitu orangnya. Hmm, begitu. Kenapa, Yuk? Saya mau ketemu yang tadi. Ya, udah balik. Kamu enak banget. Ya, enak banget kan itu murutnya dia. Ya, gue sakit sebelah kanan, kiri yang dipijit sama dia. Hilang tadi? Hilang. Orangnya? Ya orangnya pulang. Lagi ada kasus lu malah makanan yang diurusin. Ini kan kita mau alasannya, Pak. Iya. Kenapa emang? Hmm? Ada cerita apa tentang Astro? Makanan kesukaan saya. Oh ini? Iya, makanan kesukaan saya. Suka yang coklatnya doang atau yang putihnya? Yang coklatnya. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Parah, dia nabrak kuria. Ya. Bawa-bawa bosnya lagi. Bosnya kayak, siapa? Gak bisa, penjarain. Iya. Itu kan orang sembarangan, bro. Padika sok kenal, Padika mulai sok kenal. Sopir! Fadil Jaidi. Iya. Fadil lu inget gua gak? Ingat. Ketemu di rumah bapak waktu itu. Iya, lagi gala dinner. Iya. Lapor pak kan gua dikirim tugas ke sana. Lu kesini kenapa? Saya gak sengaja nabrak. Bapak siapa? Oh nabrak Surya? Iya. Parah Surya. Pesan Surya di UKS luka 2. Bapak siapa sih? Luka. Orang kalau kelapa 2 gak dibilang kelapa. Biar gak boros kata aja. Oh. Mbak Putri gimana? Tadi datang. Kan lagi di datang Mbak Putri. Nih. Diproses. Diinterogasi. Kita gini gua sama Ayu gini. Ih, apa lu mau bela-belain anak gua lu? Iya. Jadi yang bela-belain. Mbak Putri mau diinterogasi. Lagi diinterogasi, Pak. Aduh. Mulai. Aduh. Lewat. Mbak Putri itu siapa? Siapa? Bapaknya. Kepala Kepolisian Negara. Oh. Setara sama Polri. Jangan bercanda. Iya. Dah, tetap harus ditegakin. Kita mah enggak boleh ada takut-takutnya. Bukan. Gua mah takut, Dak. Gimana sih orang kita enggak tebang pilih. Ini masalah kalau dipanjangin, ntar yang ada kerjaan Surya jadi enggak panjang. Jangan lu panjang-panjangin nih kasus beginian. Pasti pada takut-takut banget. Biar gua yang ngadepin. Iya nih, Pak Wendy. Tadi malah kita di gua jutek banget. Malah muka kita jelas banget. Yang nabrak dia. Yang nabrak dia. Nah. Dia ini sama Putri hubungannya tuh yang lu saya konyol yang punya apa namanya? Ajudan. Ada apa ini, Bang? Mas Pat. Gadir. Ini coklat beneran, Mas Fadil. Enggak bau. Ini enggak bau. Ayo duduk dulu, Mas Fadil. Boleh lagi enggak? Ayo, Mas Fadil. Saya kesel sama abang itu. Boleh duduk sini enggak? Boleh. Ikutin aja, Wei. Pak Wendy. Duduk. Ikutin aja. Kok jadi gue? Udah pak, turut aja deh. Udah berapa lama jadi polisi? Aduh. 2 tahun. Terus gimana rasanya kerja jadi polisi? Enak. Gak betah. Hah? Aduh, gak bisa tidur nih. Ya udah, video call ya. Hai. Oh, tidak. Oh. Hatiku sedih. Hatiku gundah.
calon gebetan gak jadi. Kenapa Bu Hesti? Aku tuh udah ngobrol sama dia, tapi dianya mah cuekin aku. Aku udah buset, udah puasa aja nih. Astaga, mulut gua bau ketek. Ketek gua bau mulut. Itu begitu ya? Aduh, oh masih Kiki. Kenapa? Kayak gue lagi panas dalam deh. Tadi gue punya gebetan, dia video call gue. Terus dia kabur. Kayak gara-gara gue begini nih tuh, lihat tuh kulit muka jadi gini. Tuh, oh, jerawatan. Tenang, aku punya solusinya. Sebentar. Bu Hesti, Bu Hesti, makanya jangan kurang tidur. Bisa bikin mulut kamu jadi bau dan jerawatan. Itu jadi panas dalam. Wah, keren tuh musiknya tadi. Minum aja adem sari. Caranya gampang, disobek, dituang. Kita langsung isi dengan es batu. 4. Wow, 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 magic. Ada yang loncat-loncat, sensasi sparkling. Wow. Yeah. Ayo, segera diminum adem sarinya secepatnya. Kiki, aku merasa lebih segar dan juga fit. Karena itu ada jeruk nipis, lemon, dan sensasi sparklingnya juga bikin sehat karena ada vitamin C dan herbalnya. Apakah ini bisa diminum setiap hari? Tentu bisa, tentu bisa, tentu bisa. Diminum sampai habis ya, biar terasa khasiatnya. Wah. Aku lebih pede berkat Adam Sari. Bolehkah aku menelpon gebetanku lagi? Tentu boleh, karena Adam Sari segarnya bikin sehat. Saya suka tuh, Pak Hairul Tanjung itu orang yang benar-benar menjalankan Pak Andre, tapi kalau segitunya sama Pak Hairul Tanjung, waktu ulang tahun TV-nya, kok Bapak nggak nge-MC ya? Wah!